Hai guys, salam jumpa. Mungkin perkenalan dulu ya. Oke, saya Bakul Karaks, biasa dipanggil Gendar. Ini kali ini mungkin kalian asing ya, baru ini lihat saya atau mungkin udah pernah lihat sebelumnya ya. Kalian follow Instagramku sih di mana ya? Nih. Tada. Nah, kali ini aku mau ngapain? Mau ini, aku mau review barang ya. Ini barangnya sih ada di sekitar kita dan banyak yang jual. Cuman kan kayaknya belum ada yang review ya. Kalaupun ada, tadi aku cari dulu. Cuman emang berawal dari banyak kan yang sering review-review apalah, PC lah, laptop, mouse, apalagi barang-barang kayak drone, handphone, mainan ada sih di belakang. Mainan kayak gini. Nah, kali ini aku mau review sesuatu yang sepele sih kayaknya, tapi manfaatnya luar biasa guys. Mau tau? Nih, aku mau review air mineral. Mereknya kelihatan gak apa-apa ya, Aqua. Jadi aku mau review air mineral Aqua. Sorry, ini udah aku buka tadi. Jadi sih udah record, ternyata belum record. Oke guys, pertama-tama ini Aqua ini air mineral lokal ya, lokal sih, nasional. Mungkin ekspor kali ya, nggak tahu juga sih. Yang pasti ini dari sumber air di Klaten, dari mata air Cokro itu. Air yang dipakai buat ini juga salah satunya, terus buat air minum warga sekitar, juga buat ada pemandiannya, jadi bisa buat mandi berenang di sana. Cokro terletak di Klaten itu jawa tengah Indonesia. Nah, Aqua ini ada berbagai kemasan. Salah satunya ini 600 mili. Ini yang biasa sering dibawa kemana-mana lah, yang gampang kan. Ukurannya segini, nggak sedikit banget, nggak kebanyakan juga. Ada juga yang dibawanya ini berapa ya, lupa aku, 400 mili kali ya. Ada juga yang segini, 1,5 liter. Jalan-jalan pegang ini ya, berat. Jadi kayak gini. Ada juga yang cup. Kalau yang cup itu sekitar 220 ml. Oke, sekarang aku mau bahas yang ini. Yang 600 ml ini harganya macam-macam sih, ada yang jual 3.000, 4.000, ada yang 5.000. 5.000 itu kalau di tempat wisata, kadang 4.000, kadang 5.000. Kalau di restoran itu bisa 15.000, 25, bahkan 90.000. Buktinya, coba aja sendiri. Terus, nah, oke, untuk rasa ya, aku cobain dulu ya. Untuk rasa, oke, seger abis. Soalnya bisa aku ambil dari lemari es. Rasanya oke, tawar. Beneran rasanya tawar, nggak ada manis-manisnya, nggak ada asin-asinnya, tawar kan, tahu tawar kan? Ya kayak hubungan aku sama kamu. Enggak. Terus
untuk manfaat. Sekarang manfaatnya. Tadi kan rasa udah nih, tawar nih, aku beli berapa, beli di toko mana, beli jumlah berapa, rasanya sama, tawar. Gak ada manis-manisnya. Manfaatnya satu, nih salah satunya nih, buat penghilang dahaga. Kegiatan apalah, lari-lari, jalan-jalan, nyanyi, naik gunung, capek, minum ini langsung dahaga hilang. Satu, dua. Terus kalau kita lagi kerja di kantor, jam-jam pagi lah, jam 10, jam 11 itu kan jam rawan ngantuk ya. Yang biasa mungkin malamnya main games, nongkrong, tapi paginya ngantuk. Manfaatnya juga bisa buat ngilangin ngantuk. Contoh nih ya, salah, bukan diminum. Ini, tuang di telapak tangan. Kemudian masukin jari. Nah, masukin jari ya. Biar nggak ngantuk. Nah, gini. Buat cuci muka nih. Ngantuknya hilang, guys. Pasti dicobain. Itu cuma segini, apalagi sebotol. Pasti disuruh pulang sama si bos ganti baju. Bisa juga buat masak. Contoh sepele, masak beras. Kalian yang merasa ibu-ibu pasti tahu kan masak beras. Jangan bilang masak nasi. Kalau masak nasi itu jadi nasi goreng, itu namanya masak nasi. Masak nasi jadi nasi goreng. Nah, ini masak beras. Ini cuci beras pakai air aqua seperti biasa, cuci bersih, masukin ke apa, magic jar berasnya, terus dituangin aqua nih, tunggu sampai 15 menit jadi nasi yang ulen. Rasanya itu pasti kayak nasi banget, beneran. Banyaklah manfaatnya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa ditulis di komentar manfaat lainnya apa. Oh, buat nimpuk saya gini, buat nimpuk itu bisa, tapi jangan, nanti bisa kena undang-undang. Terus mungkin itu aja ya, cukup buat perkenalan. Saya review aqua dan rasanya oke. Ini enggak, bukan ini ya, bukan endorse, bukan bayaran. Ini benar dari saya sendiri, review aqua. Mungkin lain kali aku bisa, ini mau review Ades atau Fit. Ulala, Fit. Mungkin juga ini larutan penyegar cap badak, atau ini aseton, tapi bukan buat diminum. Ya kasih aja saran, aku suruh review apa. Review cendol yang lokal-lokal aja, cendol, es pisang hijau, es doger. Kalau untuk yang beralkohol mungkin belum ya, maaf. Itu aja guys, oke? Terima kasih sudah mau pantengin muka saya yang belum mandi tentunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Gendar. Di, mau aku Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua?